Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, kembali lagi di channel Mas Heri 123. Dan edisi kali ini kita masih ngeliput tentang bengkel Jeep terbesar yang ada di Surabaya, di Sidoarjo, Jawa Timur, yaitu PT Inti Maju Cemerlang. Kalau di Google Maps bisa dicari di situ, PT Inti Maju Cemerlang. Lokasinya langsung bakal muncul di Google Maps, bosku. Dan ini ada pemandangan menarik di sini. Setelah di konten yang lalu kita ngeliput Defender. Defender ini basicnya Vitara, ya, mobil-mobil bekas ya, mungkin menurut pemiliknya yang lama udah ngebosanin, dimodif menjadi model Defender kayak begini, bosku. Ini ada banyak nih, bosku, yang kemarin, yang di konten yang lalu, pickup-pickup itu ada sekitar berapa pickup ya, banyak banget. Dan yang ini Defender yang modelnya minibus, jadi cuman 2 pintu, ada sih yang 4 pintu juga. Nanti kita lihat satu-satu, bosku. Dan di depan kita ini, langsung kita lihat aja. Di depan kita ini model Defender yang 3 pintu dengan belakang. Jadi depannya 2, belakangnya 1. Terus ada kacanya yang bagian belakang itu memanjang ke belakang. Memang ada yang model kayak begini, bosku. Ini keren banget, sudah jadi seperti begini. Ini untuk kap mesinnya. Ini basicnya apa ya ini? Ini basicnya mobil apa, Pak, yang ini, Pak? Nggak tahu. Pakai per daunnya. Oh, barusan masuk nih, Pak. Nah, ini lagi proses didempul, dibenerin lagi. Kemarin sudah di epoxy. Jadi seperti ini, bosku. Termasuk ini juga. Grillnya kurang lebih seperti begini dibikin. Ini minibus, jadi dia panjang ya, bosku. Panjang banget ke belakang. Dan di sebelahnya juga ini. Kalau yang ini dibikin 4 pintu samping kanan kirinya. 5 pintu dengan belakang, bosku. Nah, ini lagi didempul juga. Kita lihat dari sini kayaknya biar nggak ganggu bapaknya. Ini pintu depannya. Nah, kalau yang tadi yang di sana itu samping kanan kirinya cuma 2 pintu. Ini 4 pintu. Seperti ini. Dan di belakangnya masih panjang banget nih. Ini basicnya Mitsubishi apa ini ya? Pajero. L200 ini, Pak, ya? Apa? Pajero lagi, apa namanya nih? Strada lama ini kayaknya. Ya, ini Strada lama karena ada 4x4-nya. Ini modelnya. Makanya dia bisa panjang begini, bosku. Ini bagian atapnya. Atapnya juga rapi banget. Bagian belakangnya. Ini pintu belakangnya ya, bosku. Jadi rapi banget ini bikin. Dan ini yang tipe 2 pintu. 2 pintu untuk kanan kirinya ya, bosku. Dengan belakang berarti 3 pintu. Seperti ini. Ini juga basicnya sepertinya sama, ini kayaknya Strada juga ini. Oh, bukan ya. Ini lagi ditutup semua. Lagi dikerjain, jadi nanti di sini ada kaca. Ini kaca juga. Ini ada bagian bodi luarnya. Termasuk ini juga.
kayaknya Strada juga ini. Ini yang dua pintu untuk samping kanan kirinya, tambah yang belakang tiga pintu. Yang di sana tadi dibikin double pintunya. Ini tipe yang dua pintu juga, kanan kiri. Nah, ini masih berupa bahan. Ini bahannya, pengerjaannya kurang lebih seperti ini. Ini bahannya Ford, mobil Ford 4x4 juga, Ford Ranger kayaknya gitu. Bagian dalamnya. Dibikin pintunya dua, kanan kiri jadi empat, samping kanan kiri. Ini kaca di atas dengan kaca di sini juga. Ini penampakan belakangnya. Ini over fendernya. Basicnya Ford. Ini bosku, dan ini yang Defender tapi dia short, pendek. Lagi dikerjain juga nih, lagi pengelasan pintu-pintunya. Short Defender. Keren banget. Ini mau ngelupangin bedakan di lubang-lubang semua. Ini proses pengerjaan awalnya seperti ini. Jadi ini yang belum jadi. Ini basicnya Chevrolet. Ini keren banget nih yang pendek ini, yang short ini. Modelnya keren banget. Mungkin kalau jadi bisa ngalahin modelnya kalau dengan New Jimmy kalah deh kayaknya nih. Keren banget asli bosku nih. Kalau saya bilang kalau jadi kayaknya bakal ngarahin modelnya New Jimmy. Secara body ya, tampilan fisik bosku. Keren banget nih. Tinggal bagian interiornya aja dilengkapi. Dan ini udah ada kisi-kisinya. Rapi semua. Oke bosku, untuk mudah-mudahan kita bisa lihat ini pada posisi jadinya. Mudah-mudahan kita dikasih rezeki umur panjang, kita bisa datang lagi ke sini, kita lihat jadinya seperti apa. Bikin penasaran banget ini bosku. Ini keren banget ini yang short. Yang long tuh nggak jelek-jelek. Kalau saya sih suka yang short sampai pendek ini. Cuman yang long ini keren juga ini. Karena basicnya memang dia mau mobil panjang kayak L200 Strada. Nah, ini. Keren. Keren banget bosku. Ini kreatif banget. Di
bisa dibayangkan bosku, ngebangun mobil sendiri gini bodinya. Oke bosku, semoga video ini bermanfaat buat bosku semua, untuk menambah inspirasi, untuk menambah pengetahuan bahwa di Indonesia ada loh pabrik seperti begini bosku, yang ngemodifikasi mobil-mobil yang ada di Indonesia untuk dijadikan mobil-mobil klasik bergaya jeep-jeep seperti begini bosku. Keren banget. Dan kalau mau tahu, tanya-tanya informasi mengenai budget dan segala macamnya, silahkan langsung tanya di admin yang nomornya ada pada video ini bosku. Terima kasih bosku, semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.